Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 tahun, Polsek Balung mengadakan challenge santai gratis dengan hadiah utama umroh. Acara tersebut dihadiri Wakapolres Jember dan jajaran Polsek setempat. Kegiatan jalan santai yang diadakan oleh Polsek Balung ini berlangsung secara meriah. Acara dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 tersebut diikuti oleh ribuan peserta. Mereka antusias mengikuti kegiatan yang menempuh jarak 2,5 km serta mendapatkan kupon undian secara gratis dengan memperebutkan hadiah utama yaitu umroh. Kompol Henry Ibnu Indarno, selaku Wakapolres Jember, sangat mengapresiasi terhadap penyelenggaraan yang sudah sukses mengadakan kegiatan jalan santai. Ia berharap, ke depan Polri semakin dicintai oleh masyarakat dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan. Jadi dari 3.000 orang yang sangat berantusias untuk menyemarakan kegiatan ini, karena juga di sini ada beberapa hadiah-hadiah menarik ya, salah satu di antaranya hadiah utamanya adalah umroh gratis dan juga banyak hadiah lainnya, dan ini juga merupakan momen yang baik untuk bersilaturahim dan juga meningkatkan kesatuan ya. Dan kami juga meminta doa kepada masyarakat agar Polri ke depan lebih dicintai masyarakat, profesional dalam melayani ini dan melayani masyarakat. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.